Perkenalkan, nama saya Samsul Acong. Oke, selanjutnya Mas. Nama saya Gamis. Gamis. Nama saya Dwi. Mas Dwi. Saya Julianto. Pak Julian. Mas Santoso. Saya Agus. Perwakilan dari Pemuda, pemuda dari Belantik Geng. Apa ini memang kumpulannya? Enggak. Belantik Geng itu kan Belantik mobil, Belantik sepeda, Belantik kambil. Kalau ini Belantik apa ini? Kalau saya Belantik mobil, Belantik sepeda. Beda-beda. Bahaya ini. Tit itu ya. Setan. Kalau yang itu Belantik mebel. Dua itu Belantik mebel. Berarti ini pengusaha semua kayaknya. Dengan yakinnya langsung gitu. Satset. Iya, satset. Pokoknya jangan sampai ini kelewat gitu. Betul. Padahal baru turun semalam ya tanggalnya. Iya, tadi malam tanggalnya. Langsung ke langsung. Yang lain tanggal belum turun aja sudah DP. Oh, gitu. Sudah masuk zon 10. Oh, betulnya. Berapa grup nanti? Kalau keluarnya 1 RT, 1 RT ya sekitar 38. 38 RT ya? Iya. Karena kalinya malam kayak seperti karena sama tadi. Iya. Yang ikutin sound BP nih, joget. Iya, joget. Siapa yang mau joget? Ya semuanya. Nanti kalau sudah horor ya kita otomatis coba. Oh, ini ya. Enggak tahan ya Pak ya, udah denger jedak-jeduk kayak diam aja. Bukan ibu joget, bapak ngomong enggak ya? Ibunya juga mungkin banyak yang joget. Oh iya. Emang kompak semua. Karena anak-anaknya tuh semua ya Pak ya? Iya,
ikut, pasti ikut. Ada kayak kenapa budaya gitu yang sininya gitu ya? Iya. Jadi ada temanya gitu? Ada. Nanti tapi dari... temanya masih belum ada, masih jauh. Ya, yang penting ya. Tapi memang ini loh Mas Hadi, Pulau Rejonya sendiri tepatnya si Bambul ya. Itu ada kurang lebih 4 apa 6 gitu yang kemarin tanya di sini. Iya. Banyak masih bisa ditanya, saya datang aja ke sana langsung. Iya. Satu-satu. Iya, satu-satu. Soalnya telat 1 menit udah keduluan. Iya. Jadi kejadian kayak gitu jawabannya sudah ke mbak ya? Betul, misalkan si MWA ini sudah kesini, tiba-tiba beberapa jam kemudian datang lagi yang sebelahnya kesini mau nyewa juga. Tapi kan kita utamakan yang udah nyewa dulu ya. Iya. Ini ceritanya bisa langsung mantep ke BP ini gimana nih? Udah banyak mantau BP, sering, mungkin sering ke karena sering mantau. Terakhir mantau di Kalipari, Sukul Wilangun. Iya, Sukul Wilangun. Ya. Kan kita ada Sukul Wilangun sama. Iya. Dari sekian penyusun kita jatuh cinta. Langsung datang ke Sukul BP ya. Iya. Kita dengan senang hati menerima. Tapi namanya. Sudah banyak juga yang masuk. Bahkan ada yang masih nggak tahu tanggalnya juga kayak. Pokoknya aku mau tunangan dulu sama Beteng. Tapi yang ini tanggalnya sudah pasti ya. Ini tanggal 9 karnaval ada acara kayak Jackson atau apa? Ya ada, Jumatnya tanggal 8-nya Jackson. Tanggal 8 Agustusnya itu Jackson ya. Kalau Jackson di RW-nya masing-masing gitu. RT. Oh, RT. Ini cuma satu RT. Oh, satu RT ya. Aja. Kuat ra kuat. Kuatlah. Kuatlah. Kumpulannya blante-blante. Iya. Kalau dulu 2 RT kalau. Tapi kalau sekarang ingin satu ya. Konsep Jacksonnya sendiri kayak apa, seperti umumnya? Ya seperti umumnya. Ya, berarti nggak ada battle? Nggak ada, nggak ada. Mantap pokoknya para berantik, para pengusaha kumpul jadi satu. Satunya berantik geng. Berantik geng. Iya. Saya baru lihat bajunya loh. Berantik geng ada. Kok nggak pakai? Jangan-jangan ini kaos buat tahun depan udah dipakai. Buat kemarin ini. Oh, udah ada acara kemarin. Yang kecil-kecilan 4 sub itu. Oh iya iya. Kalau 4 sub gitu diikutin apa di belakangnya? Ya, cepet-cepet. Joget sama juga. Ya. Tapi itu acaranya desa. Dari desa. Iya, dari desa. Kalau yang ini nanti acaranya karnavalnya itu desa juga. Iya. Oh, berarti kalau setiap RT mungkin ya banyak sekali kayaknya. Satu desa itu 38 RT. 38 RT. Kalau enggak gabung ya segitu. Biasanya apa? Standnya jam berapa? Sampai ke sini. Wah, wow, enggak tahu kali itu. Iya, sore startnya. Selesainya subuh. Iya, pagi. Iya. Kita akan nampaknya tuh kan? Iya betul-betul ya. Ketemu besoknya. Terus kayak gitu biasanya nomor kopiknya di Kopio atau? Kopio. Kopioan ya? Kopio. Kalau yang tahun kemarin tuh dapat nomor 14. Okay. Start jam 8, finish jam 2. Jam 2 pagi? Iya. Rutenya berapa kilo itu? 3,5 kilo. 3,5 kilo. Turun. Turun. Gitu aja. Lebar jalan. Berarti nggak usah nyalain mesin ya, udah jalan turun. Iya. Enak sih. Berarti kita nanti fix di tanggal 8-9 Agustus 2020 tampil di Sibomulia. Yes.
Jogadarjo. Dikelola sama Belantik Gang. Nanti siapa yang menanti-nanti BP Audio bisa langsung tunggu ya. Belantik Gang nomor berapa nih? Itu ya. Pasti pantengin terus. Pokoknya si tombolnya, si tombolnya rek. Oh rek, mungkin ada yang nyanyi. Ada. Lucu bapaknya ya. Ya, ya oke. Kalau gitu mungkin kita bisa lanjut ke penandatanganan ya, Pak ya. Untuk meresmikan hubungan. Dua-duanya dicek dulu tanggalnya, alamatnya, nominalnya. Pokoknya sip aja. Sama ini, ini ada keterangan tidak ada apa-apa. Kita mau minta di parak aja, jadi petunjukkan. Gimana ya? Di sebelahnya di sini. Jadi kalau misalkan ternyata mendekati waktunya ada ketentuan lain, bisa disampaikan ke lagi langsung ya. Tanggal yang kita tentukan itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.